Jadi kan ini hasil dia. Okey, saya tunjuk sebelah aje eh. So, nanti anda boleh buat sendiri. Assalamualaikum guys. Kali ni nak buat, kita nak tukar apa? Kita nak modify sikit lah. Okay, dah jadi macam ni, dah jadi reput lah. Ni untuk motor Honda Dash 125. So sekarang ni kalau tengok ni memang dua-dua belah lah. Tak nampak. Okay. Ni tengok. Ni sebelah. Ni sebelah lagi. Sebelah lagi ni saya dah buka dah. Saya dah buang dah getah dia. So kita kena buang satu lagi ni. Dia memang reput lah. Lama-lama memang reput. Biasa semua Honda Dash jadi macam ni. Kita rosakkan dia. So kita perlukan yang ni je. Satu. Okay, macam ni eh. So yang ni kita perlukan okay, yang ni okay, dia jadi macam ni. Okay guys, ni dia jadi macam ni eh. Okay, korang yang ni letak macam biasa. Lepas tu korang letak WC kat sini eh. Letak
yang kat sini pun nanti. Okay, yang kat sini nanti pun ini tak ada. Tadi keluar lagi. Ambil. Okay. Okay. Sekarang ni, ini dah saya buat. So sekarang ni buat juga. Dia dah siap ke ni. Okay. So kita guna saltik untuk balut lah. Haa, nak cari. Okay, kita dah selesai untuk saltik. So sekarang ni apa yang perlu kita buat, kita ambil satu lagi. Okay, ni kita letak dekat belakang dia ni. Ni dekat belakang dia. Okay, kita letak kat sini. Nampak kan? Okay, kita letak kat sini. Okay. So yang ni kita masukkan balik. Tarik kibu dia. Sorry dah kasi terlalu gambar tu tak apa itu. Sebab tak boleh nak pegang. Okay. Dia agak nampak. Okay, so
Okay, hasil dia akan jadi macam ni. Ha, tu dia. Ha, tengok hasil dia. Okay. Jadi kan ini hasil dia. Okay, saya tunjuk sebelah aja. Okay, nanti anda boleh buat sendiri. Okay, bawah dia macam ni. Tak nampak. Okay. Ya, ni bahagian bawah ni. Ah, tu skrup. Okay, jadi macam tu. Okay, jadi mana-mana korang yang mempunyai masalah sendiri. Ini yang sebelumnya. Okay, kita modify jadi macam ni. Okay guys, itu saja video tu kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Okay, bye. Dan minta maaf juga dengan rakaman yang kurang memuaskan. Bye. Say,